kau persembahkan dengan hati gembira. Saat kau menatap masa depan dengan cita-cita, coba kau raih langkahku dengan gembira. Dan jangan takut apa yang kau hadapi berikutnya. Come on. Bagus banget suaranya, ini live loh dia. Suaranya keren, Amanda. Bagus banget. Tapi A, katanya A. Yeah. Ya, dia bisa main ukulele, A. Bisa. Main ukulele. Serius? Itu kan sulit. Mau yang... Biasa aja. Amanda, ukulelenya yang pedas atau yang sedang? Gak, itu ukulele. Aku pegangin ya, kamu ini ya. Oke, siap. Kadang-kadang suka gak mendukung nih. Dia dengerin nih ya, Minda. Ya. Ini lagu, I'm Yours. Oh, I'm Yours. I'm Yours. Bener. Salah. Jason perangin-rangin. Ini Jason suka minum minuman keras nih. Manson. Jason Miras. Are you ready? Yes. Okay, ready. Mau tidur ya. Audio sign. Tes dulu coba. Ya, belum. Halo, oke. Come on. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Ini generasi bangsa yang benar-benar bertalenta. Ini pemuda milenial. Nanti featuring sama kakak. Jangan mau. Iya, ini kudeta, beda. Musiknya musik-musik sangar. Kudeta ya. Kamu cocok. Kudeta. Oh, iya kan? Oh iya, kan itu yang dulu pernah nyanyi itu kan yang itu. Gua akan bikin duet sama. Coba kalau misalkan nyiptain lagu langsung untuk Aminda, kira-kira apa yang tepat kira-kira? Oke. Masih. Lagu yang tepat untuk Aminda mau nyanyi. Lagu yang tepat untuk Aminda ya. Aku biasanya langsung. Nah, terima kasih. Ikutin aja nadanya, ya. Saya nyanyi kemana, ikut aja. Ya. Dari apa dulu, C? Terserah dia. Oke. Iya. Malam ini aku sendiri memikirkan dia yang di sana. Wajahnya cantik selalu terbayang. Dia adalah Aminda namanya. Tuliskan surat cinta untuk dirinya. Dari hatiku yang terdalam, takkan pernah ku lupa. Kembalilah dalam mimpiku selalu. Aminda, oh Aminda, ku rindu padamu. Coba, sebentar, coba. You call the number that in my life. You feel like bersinar lah. You're the time at moment. Like to the body splash. Ah, aku mau bilang nih ya, kalau kita tuh punya segmen baru khusus Niki Tau namanya. Masa sih? Iya, nih Micho properti ya. Niki Tau. Ini namanya Niki Tau, jadi segala apapun aku tahu. Bukan Niki Tau. Niki Tau dong. Jadi aku tahu semua tentang kalian yang ada di sini. Tidak mungkin, kamu tidak akan pernah tahu tentang aku. Oke, berarti aku pilih dulu ya salah satu ya. Aku mau acak dulu ya, acak. Oke, acak di plasma.
maju tolong. Awas. Oke. Acak, 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 stop. Nah, Miki. Ayo, maju. Maju lo. Maju lo. Maju lo. Siapin nih meja persidangan. Maju lo. Ntar lo. Udah gue tadi ngedorong-dorong. Oke, berdiri di sini Vicky, depan aku. Maaf Nyai, ya. Bukan saya, saya tidak mau. Jadinya apa? Saya gak boleh kaget sama dokter, jadi memang gak boleh ada pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat saya. Ayo Vicky, berang Vicky. Berang Vicky, ayo Vicky. Vicky, jawab cepat dan jujur. Iya, saya akan jawab cepat dan jujur. Oke, pertama, benar gak kalau Zaskia Gotik adalah salah satu orang yang berpengaruh dalam hidupnya Vicky? Iya, benar. Oke, ya, benar ya. Berpengaruh, karena biar bagaimanapun dia pernah mengisi hari-hari aku yang kosong. Betul, tapi kan di bawahnya ada lagi cewek lu taro. Ya kan ini kan lagi ditonton orang, beda sama kita cerita berdua. Oke, ya. Pertanyaan selanjutnya. Kita berandai-andai kalau sekarang status Vicky single dan dikasih kesempatan untuk balikan sama mantan. Siapa yang akan Vicky ajak balikan? Balikan sama mantan? Ya. Rama. Siapa itu? Mantan istri aku yang pertama yang menemani aku dari dulu hingga sampai saat ini, kita menjadi teman dan sahabat. Oh. Tapi aku tidak akan mau kembali sama dia. Kenapa? Karena aku belum tentu akan setia sama dia. Jadi lebih baik dia hidup, walaupun berjauhan, aku mendoakan dari doanya. Tapi kok beda sih yang lu ceritain di sini di depan kamera waktu itu sama gue? Beda, lu kalau ngomong di belakang sama gue beda. Bedain apa? Yang lu sebut sekarang di depan kamera, ya istri saya pertama. Beda yang waktu itu main ngomongin. Ya karena udah itu gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa kali Vicky melakukan hubungan settingan? Berapa bayarannya paling mahal dan dengan siapa? Berat, berat. Aku siapa gue gampar ya. Dia udah tahu. Ya oke, okay. Jadi laki-laki gladiator itu gak boleh bohong. Harus apa adanya. Pertanyaannya apa? Ya itu, berapa kali Vicky melakukan hubungan settingan? Berapa bayarannya paling mahal dan dengan siapa? Dalam selama ini, 3 kali. Sama siapa? Ada salah satu putri terbaik kecamatan Cianjur. Pokoknya. ada wanita, semuanya dia artis dangdut lah. Paling mahal berapa bayaran? Waktu itu, One Mountain. Mountain itu gunung! 1 bulan. Udah ganti sekarang bahasa Inggrisnya. Emang lu salah. Mountain gunung. Ya kan sabar lu pada kolesterol nih syuting di sini. Iya. One month ya, 1 bulan itu pernah dapetin 500 million. Oh, apa siapa nama? Sebutin. Gak enak dong. Enakin aja lah. Oke. Oke. Sebutin aja. Aku percaya daripada kalian, aku percaya kakek Jepang aku. Ya. Ayo. Siapa? Udah, lu jangan terlalu maju. Edit ya. Ya ampun. Ada lah pokoknya penyanyi. Gue gak berani nyebutin nih, gue aja deh. Ya udah penyanyi. Tes atau ngutang? Oh KPR dong bertahap. Ya enggak lah. Oke. Vicky, pernah enggak ada kepikiran untuk deketin Nikita Mirzani? Karena dari dulu kita satu spesies, jadi tidak boleh saling makan. Jadi nggak boleh saling makan. Cuma kalau apa jenis spesiesnya itu apa? Spesies kita kan sama-sama pemakan segalanya ya, omnivora. Jadi nggak boleh saling makan kita. Paling kita nongkrong hangout. My bro, my sister. Jadi pernah nongkrong bareng waktu itu paling yang lu belum dapet cowok, gua udah dapet cewek doang, kita nggak klub bareng. Cewek gua harus sibuk batu es sama dia. Iya itu benar. Siapa artis yang balas DM Vicky paling cepat? Saat ini ya? Iya. Maria. Ozawa. Oh. Sekarang Vicky go internasional loh, luar biasa. Iya, bentar lagi nih ada... Bukan apa-apa, yang di Indonesia udah gak ada yang percaya, Niki. Iya. Kita carinya artis yang di Indonesia udah gak ada yang percaya. Ada dua carinya. Siapa yang percaya sama dia? Emang kayak dia nih parah banget, gue udah ngedeketin cewek India Pak Haji. Cewek India udah gue nyanyiin, ya kan. Need to me, Fia, udah mau. Udah besok gue ajak dinner, udah mau. Merapi, hancur semuanya. Kasih video penangkapan gue. Danger people. Jadi. Wanted, hey. Nih, wanted. Oh my God. Nih pertanyaan. Vicky, gue tanya. Seandainya, apabila besok hukuman mengharuskan lu masuk lagi. Lu mau ngomong apa sama istri lu? Musik sedih. Seandainya, ini maaf ya Vicky, gue baca ya. Ini kalau lu masuk lagi besok dan menjalani sisa hukuman, lu mau ngomong apa sama istri lu?
Lu kuat gak? Lu kuat gak? Aku lagi coba. Lu kuat gak? Aku kuat. Lu harus bisa, Pik. Coba. Pik, lu laki-laki, Pik. Siapa bilang perempuan? Lu ingat, lu tuh gladiator. Jadi gak nih? Gladiator. Ya. Istriku tercinta. Apapun yang terjadi nanti, manusia tidak pernah tahu takdir atas dirinya. Di saat kau berjalan di lorong yang gelap, pasti kita akan menemukan izin yang terang nantinya. Hidup ibarat perjalanan menuju pengadilan. Di tengah perjalanan banyak orang yang bertindak menjadi hakim untuk menghakimi kesalahan orang lain. Padahal kelak kita semua akan menjadi terdakwa dengan hak yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Baik. Ini langsung lupa ingatan, lihat. Kita, saya pinggir dulu ya. Iya. Lu kenapa, Fik? Fik, sabar ya, Fik. Baik, gitu. Sabar ya, Fik ya. Sabar ya. Kalau seandainya Angela Lega nonton, mau ngomong apa? Pasti nonton, dia suka banget dekape. Maaf, ini dekape apa tali kasih sih? Lu dikit-dikit ngomong. Ah. Udah, kalau gitu terima kasih, Aminda. Yang udah hadir di The Cafe, terima kasih semuanya. Ya. Aku pengen dengerin Aminah dong, yang tiada cinta selain dong. Kamu. Ini single terbaru kamu ya? Oh, ini yang trending itu kan? Iya, benar. Ya. Mau duit sama aku nggak atau sendiri aja? Berisik kamu! Ya. Tutup, Fi. Ya, kalau gitu terima kasih banyak. Jangan lupa nonton The Cafe terus setiap weekend sore ya. Ya dong. Hanya di Trans7 The Cafe. Assalamualaikum. Amin dah.